Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini masih diberi limpahan nikmat rahmat, nikmat hidayah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat bisa salat berjamaah maghrib, dan nikmat diberi kesempatan kita mendengarkan kajian Islam. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fatah, yaitu keluarga Sakinah, yang tema yang akan dibahas yaitu rumah tangga terbakar api cemburu, ya Ustadz ya, yang sebelumnya sudah dibahas pada pekan yang kemarin, dan malam hari ini akan ditambahi lagi oleh Ustadz Abdul Fatah. Karena rumah tangga pasti ada problema, pasti ada sesuatu yang akan terjadi di rumah tangga itu. Dan pada malam hari ini Ustadz Abdul Fatah akan membahas itu. Karena waktunya terbatas, saya serahkan langsung kepada Ustadz Abdul Fatah. Moga Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid, baik itu sholat maupun mengaji, menuntut ilmu pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam membangun keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga dapat melahirkan generasi-generasi yang diidam-idamkan, generasi-generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah dari keluarga, dari rumah-rumah kita
orang-orang hebat yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita, sehingga kita semuanya, keluarga dan keturunan kita, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian rumah tangga yang dibakar oleh api cemburu pada malam hari ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, rumah tangga yang selalu diwarnai dengan problem yaitu kecemburuan adalah sesuatu hal yang lumrah, yang biasa terjadi, dan ini insyaallah akan memberikan keluarga tersebut menjadi harmonis dan akan semakin menjadi kuat manakala dibingkai dengan ilmu agama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, suami dalam hal ini kecemburuan akan menjadi baik manakala kecemburuannya adalah hal-hal yang mengarah kepada hal yang mana Allah Subhanahu wa taala cemburu dalam hal yang Allah mengharamkannya. Manakala laki-laki kecemburuannya ke arah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai amar ma'ruf nahi mungkar. Akan bernilai tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Akan bernilai nasihat-nasihat yang baik, yang penuh dengan hikmah, sehingga rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang bernuansa islami, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Seorang suami tidak membiarkan istrinya keluar rumah dengan dandan. Tidak membiarkan suami tidak akan membiarkan istrinya menggunakan wangi-wangian ketika keluar rumah, sehingga wangi-wangian itu dicium oleh para laki-laki. Ayyuma imra'atin istaqtarat thumma marat ala qaumin hatta yajidu rihaha fahiya zaniya. Wanita mana saja yang keluar rumah dengan menggunakan wangi-wangian kemudian dicium oleh para laki-laki, maka wanita tersebut tidak dapat mencium baunya surga. Wanita tersebut adalah telah berzina. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena itu seorang suami harus cemburu. Jangan sampai istrinya memakai wangi-wangian, karena itu adalah dosa dan diharamkan ketika keluar rumah. Kemudian ketika di rumah selalu memberikan nasihat kepada istrinya agar supaya dandan untuk suaminya. Tetapi ketika keluar rumah tidak mengumbar aurat, kemudian kecantikannya tidak dinikmati oleh laki-laki asing dan lain sebagainya, ini laki-laki harus mempunyai kecemburuan. Kecemburuan yang baik, kecemburuan yang positif. Karena kecemburuannya ini adalah membawa kepada adab-adab dan akhlak Islam. Sehingga wanita tidak membawa fitnah di luar. Karena fitnah pertama Bani Israel itu adalah wanita. Ittaqu
ittaqu bin nisa fa inna awwala fitnatin li bani Israil an nisa. Hendaklah kalian bertakwa terhadap wanita, karena awal daripada fitnah bani Israil adalah wanita. Maka rumah tangga yang baik adalah rumah tangga manakala suami memelihara dan menjaga agar supaya keluarganya itu sesuai dengan fitrah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Karena bahagia itu landasannya, pilarnya adalah bahagia tidak hanya bahagia di dunia, tapi bahagia yang mengarah kepada ukhrawi, yaitu terselamatkannya keluarga dari api neraka. Jika yang diburu kebahagiaan itu hanya kebahagiaan dunia, bersenang-senang di dunia, tetapi bersenang-senangnya ya, bersenang-senangnya itu tidak mengarah kepada hal yang diridhai Allah, maka itu hanya merupakan kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang abadi. Dan yang kita raih kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di dunia. Kita boleh bersenang-senang, kita boleh berbahagia, saling membahagiakan dan saling menyenangkan. Tapi jangan lupa juga kita mengejar kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Maka jangan dibiarkan istri melanggar perintah Allah, istri mengundur-undur waktu sholat, atau istri bahkan meninggalkan sholat, istri keluar rumah dengan tidak menutup aurat. Suami harus memiliki kecemburuan, dan karena kecemburuan ini selaras dengan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang berlebih-lebihan bagi seorang laki-laki dalam hal cemburu kepada istrinya, diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ruqa ar-rajulu ahlahu lailan yatakhawafuhum au yatlubu atratihim qala ta'ala wala tajassasu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki pulang dari bepergian lalu mengetuk pintu di rumahnya malam hari. Ini adalah satu larangan pulang safar jauh kemudian mengetuk pintu malam hari, karena hal ini dapat mengganggu kenyamanan keluarga yang sedang beristirahat, yang sedang tidur nyenyak. Nah, dalam suatu riwayat ini ada lafaz yatakhawafuhum, di mana mengetuk pintu itu atas dasar ingin memergoki istri. Lah, ini yang dilarangnya karena memergoki istri, meskipun lafaz ini diperselisihkan lafadznya, tapi atas dasar mengetuk pintu malam itu dalam rangka untuk pengin memergoki istri, artinya berarti tidak ada kepercayaan terhadap istri. Ini mengganggu aktivitas di dalam hubungan rumah tangga. Ayat lubu utrotihim, atau mencari-cari kesalahan keluarga, mencari kesalahan istri, mengetuk pintu dalam rangka
memergoki atau ingin cari kesalahan-kesalahan istri, jangan-jangan ono opo-opo, jangan-jangan istri ini melakukan gini-gini-gini, ini menyebabkan hidup rumah tangga tidak nyaman. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu." Dan janganlah kalian tajassus, mengintai. Ya, mengintai. Kita ini ya, kita ini hidup tidak untuk mengintai orang. Kita hidup ini tidak untuk mencari-cari kesalahan orang. Kita hidup ini hanya untuk berdakwah, untuk menyampaikan, untuk memelihara, untuk menjaga. Ya. Karena itu hal-hal yang demikian ini hendaklah dihindari. Rasulullah SAW juga bersabda, inna minal ghairati ghairatun yabghaduha Allahu wa hiya ghairatur rajuli ala ahlihi min ghairi raibatin. Sesungguhnya termasuk dari sebagian kecemburuan, yang kecemburuan itu mendapatkan kebencian, Allah membencinya, adalah ghairatu rajuli ala ahlihi, kecemburuan seorang suami kepada istrinya, min ghairi ribatin, tanpa disertai dengan keraguan-raguan. Jadi meragukan istri itu adalah akan membangun ketidaknyamanan, membangun ketidakharmonisan. Jadi bagaimana? Harus alami, harus tanpa didasari suudon, harus tanpa didasari penilaian negatif kepada istri, sehingga kenapa harus ketuk-ketuk pintu di malam hari. Itu tidak baik kalau tujuannya hanya untuk memergoki istri, atau tujuannya hanya ketidakpercayaan kepada istri. Ini terlalu berlebih-lebihan dalam menerapkan kecemburuan, meskipun kecemburuan itu juga baik, tapi jangan sampai seperti itu. Ya, harus secara wajar. Ya, harus secara wajar. Ya, karena ini membuat ketidaknyamanan bagi istri. Sementara hidup rumah tangga itu adalah saling memberi kenyamanan. Ada timbal balik dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Saling memberikan kebahagiaan. Ya. Meskipun ya, meskipun juga kalau ya apa, kalau mau pulang malam, mau ngetuk pintu, ya boleh saja. Kalau misalkan kita ini memberitahu sebelumnya atau telepon dulu sebelumnya kita mau datang malam, ya enggak apa-apa. Kalau itu kan tidak ada tujuan apa-apa. Intinya daripada mengetuk malam itu membuat tidak nyaman, membuat terganggu tidurnya, macam-macam. Asal tidak hilang apa itu rasa tidak nyaman itu hilang, ilah ini, alasan ini hilang, ya nggak apa-apa. Wong sekarang ya ada telepon, dan kita bisa telepon dulu. Kita akan pulang malam-malam, nggak bisa tidur di jalan atau mampir tidur di masjid atau apa, nggak bisa ya dikomunikasikan. Tapi jangan tadi punya niatan-niatan buruk untuk cari-cari kesalahan istri, tuh pengen memergoki istri dan lain sebagainya. Karena itu membuat hati istri nanti menjadi
gelisah. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebenarnya kecemburuan yang kami paparkan tadi itu sangat baik sekali, kecemburuan suami ya. Suami itu enggak senang ketika istrinya itu dinikmati oleh orang-orang asing, ketika istrinya itu mengumbar aurat, ketika istrinya itu memakai wangi-wangian ketika keluar rumah, ketika istrinya itu pakai pakaian-pakaian yang mencolok, yang mengumbar nafsu syahwat laki-laki, itu baik, bagus. Kalau itu diterapkan, kalau itu diterapkan maka ada pahalanya. Pahalanya juga sangat besar bagi seorang suami yang menegakkan hudud, menegakkan hukum-hukum Allah semampunya, sebisanya, sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu sangat besar sekali, sangat besar sekali pahalanya. Apa pahalanya? Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan tentang Umar bin Khattab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, dari riwayat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, dakhaltu al-jannata aw ataitu al-jannata fa absartu qasran fa qultu liman hadha, qalu li Umar bin Khattab, saya masuk surga atau saya mendatangi surga dan saya melihat di sana ada istana, lalu aku bertanya, ini istana milik siapa? Maka orang-orang menjawab, ini milik Umar bin Khattab. Fa'aratu an adkhulahu falam yamna'ani illa ilmi bi ghairatika. Lalu aku ingin memasuki istana tersebut, tetapi apa? Ada hal yang menghalangiku untuk masuk, tapi aku tidak bisa masuk ke istana tersebut. Apa yang menghalangi? Pengetahuanku tentang kecemburuannya Umar bin Khattab. Saat itu ada Umar di situ. Umar kemudian menanggapi, demi Muhammad, demi ayah dan ibuku dan macam-macam ya, apakah pantas aku cemburu terhadap Rasulullah SAW? Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Abu Hurairah, ya senada dengan itu, bainama ana naimun ra'aituni fil jannah faidan imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Jadi suatu ketika, kata Rasulullah, aku tidur dan aku mimpi saya diperlihatkan surga. Tiba-tiba ada seorang wanita yang berwudu di samping suatu istana. Lalu aku bertanya, ini milik siapa? Istana yang bagus ini. Qalu hadza li Umar. Ini adalah istana milik Umar. Fadakartu ghairataka fawallaitu. Nah, setelah itu aku baru menyadari, teringat akan kecemburuanmu, lalu aku pergi. Artinya orang yang memiliki kecemburuan ketika istri itu melanggar syariat Allah begini dan begini, itu ada pahalanya. Pahalanya salah satunya Allah siapkan istana. Istana bagi seorang suami yang pencemburu, tapi pencemburunya itu selaras dengan Allah dan Rasulnya. Dimana kalau Allah itu ini melarang, terus dia cemburu karena Allah melarang hal ini.
Allah melarang wanita itu berhalwat dengan laki-laki asing. Itu cemburu. Cemburu karena itu dilarang. Jangan berhalwat wanita tersebut kecuali ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahram. Termasuk juga hal yang sering terjadi, Rasulullah SAW mengingatkan, iyyakum wadduhul ala nisa, hati-hati kalian ya memasuki bertemu dengan seorang wanita, yaitu berhalwat, berbincang-bincang. Waqala rajulun minal ansar, kemudian ada seorang laki-laki dari ansar bertanya, ya Rasulullah, afara'aita alhamwa? Qala alhambu almautu. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Kata Rasulullah, ipar itu adalah kematian. Sesuatu yang mesti lebih dikhawatirkan, lebih ditakuti, karena kematian itu sesuatu yang memang harus dihindari. Jadi ipar, ipar itu yang di sini adalah ipar bukan mahram ya. Kalau bapak, ibu atau mertua itu kan boleh ditemui. Tapi ipar itu berarti kakak suami atau saudara laki-laki suami, itu ipar. Nah, terus bertemu, ngobrol berdua, nah itu harus dihindari karena itu termasuk alhambun, adalah termasuk kematian. Nah, kemudian kita cemburu dengan hal-hal yang seperti itu, maka ini ada pahalanya. Karena kalau ada kecemburuan itu kita ada nasihat pada istri, kita ada amar ma'ruf nahi mungkar, mengarahkan, entah itu cara mengarahkan entah secara langsung atau tidak langsung, entah diajak ngaji biar ngerti hukumnya begini begini. Intinya ada gejolak gejolak tidak menyukai sebagaimana Allah juga tidak menyukai gitu ya. Nah, gejolak yang ada dalam hati dan gejolak itu selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hal itu membawa pahala ya. Nah, kemudian nanti keluarga istri itu akhirnya diarahkan sesuai dengan syariatnya. Nah, itu baik, itu bagus ya, itu bagus ya. Nah, itu kecemburuan. Adapun istri apabila dia cemburu, yang kemudian cemburunya itu juga dalam rangka untuk menegakkan keadilan, agar suami itu adil, agar suami itu bertanggung jawab. Nah, itu positif, itu baik. Asal kecemburuan istri itu tidak menimbulkan perpecahan, kecemburuannya itu menimbulkan permusuhan. Nah, itu yang tidak boleh. Menimbulkan satu kebencian itu hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Dan dia harus sami'na wa ato'na dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, hal yang tidak boleh misalkan seorang istri cemburu di mana sang suami berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Artinya dia juga berbagi nafkah, tidak hanya kepada istrinya tapi juga kepada ibunya. Nah, ini seorang istri tidak boleh cemburu berlebih-lebihan terhadap hal tersebut, karena suami ini ingin berbuat baik, berbakti kepada orang tua.
asalkan istri ini juga masih diberi nafkah, tidak diputus nafkahnya, tidak diberikan semuanya kepada ibunya, tapi juga dibagi. Ini enggak boleh. Wah, saya berkurang jatahnya. Enggak boleh seperti itu. Tidak boleh seorang istri menghalangi suami dalam rangka berbuat baik kepada ibunya. Ini salah. Ini ghirah cemburu yang tidak pada tempatnya. Ini tercela, ini dilarang. Ini termasuk dosa. Karena apa? Karena tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tunduk pada Allah dan Rasulnya ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalkan suami itu berlebih-lebihan, di mana dia memperhatikan ibunya, kemudian dia diterlantarkan, dia tidak diberi nafkah sama sekali, lah itu boleh protes. Dia boleh cemburu, tapi cemburunya itu dalam rangka mengingatkan suami agar suami itu tidak berlaku dolim, agar suami itu tegak di atas keadilan. Itu enggak apa-apa, baik. Kalau misalkan seorang istri ini cemburu dengan madu yang lain, karena kadang-kadang istri itu ada yang berserikat, menjadi berserikat, istri yang berserikat itu ya, enggak apa-apa, cemburu itu enggak apa-apa, baik-baik aja, bagus-bagus ya. Kalau dalam kecemburuan itu kemudian harus mendolimi istri yang lain, dan itu misalkan kok merusak suatu benda yang dimiliki oleh istri yang sono, ya harus diganti, seperti pernah Aisyah ya, waktu gilirannya Rasulullah di rumah Aisyah, tiba-tiba ada istri yang lain, Zainab binti Jahas, mengutus pembantunya untuk memberi hadiah kepada Rasulullah di rumah Aisyah. Boleh saja istri yang lain pas saat tidak pada gilirannya memberikan hadiah kepada suaminya yang ada di giliran tempat lain, itu boleh saja, enggak apa-apa. Kemudian tatkala muncul kecemburuannya Aisyah itu, piring itu dipecahkan sama Aisyah, tapi Rasulullah enggak marah. Aisyah sedang cemburu, para sahabat suruh makan, silahkan dimakan, ummuki ummukum ghorot, yaitu ibu kalian sedang cemburu. Tapi apa yang dilakukan Aisyah setelah itu? Mengganti piring yang dipecahkan utuh. Kalau enggak ada piring yang semisal dengan itu, ya harus diganti dengan uang senilai dengan barang tersebut. Intinya harus bertanggung jawab. Ya, intinya harus bertanggung jawab, karena itu termasuk merusak barang orang lain. Dan itu dilakukan oleh Aisyah, akhirnya diganti. Enggak apa-apa, asal tadi itu gitu. Itu hal yang wajar mempunyai kecemburuan yang seperti itu. Lah, cuma di sini ada perbedaan kecemburuan laki-laki dan kecemburuan perempuan. Ali mengomentari dua kecemburuan yang berbeda ini. Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Kata Ali, ghairatur rajuli imanun wa ghairatur mar'ati kufrun. Kecemburuannya laki-laki itu iman, kecemburuan perempuan itu kufrun. Nah, ini kemudian banyak para pakar yang kemudian menjelaskan apa maksudnya ucapan Ali, karena ini juga bukan hadis, bukan dari Nabi, tapi ini kaulnya Ali. Kemudian
dijelaskan, banyak yang menjelaskan para pakar, maksudnya begini. Kecemburuannya laki-laki itu imanun. Kenapa? Karena kecemburuan laki-laki itu mengarah kepada amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah dari hal yang dilarang oleh Allah, menyuruh kepada hal yang baik. Ya. Karena seorang laki-laki kecemburuannya itu menegakkan keadilan. Ya. Menegakkan kebaikan, kebenaran. Sehingga karena efeknya baik, bagus, sehingga dikatakan iman. Karena memang selaras dengan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan baik. Misalkan istri keluar rumah dengan dandan minor, wis winconan, wis pokoke gak, ya, pakai bedak, pakai wis macam-macam keluar rumah, wah, terlihat cantik. Suami tidak mendiamkan. Suami ada kecemburuan, dan kecemburuan suami yang seperti ini adalah kemuliaan. Itu termasuk kemuliaan. Justru suami yang tidak memiliki ghirah, enggak punya kecemburuan, maka suami itu tidak memiliki wibawa, suami itu tidak memiliki kemuliaan. Kemuliaan pada seorang suami itu manakala suami memiliki satu kecemburuan. Karena kecemburuan itu dapat membahagiakan keluarga. Ya. Jadi itu baik, maka dikatakan iman. Sementara kecemburuan wanita itu kufrun. Kufrun di sini adalah bisa jadi kufrun nikmah. Kufur nikmah itu karena apa? Rata-rata wanita cemburunya wanita itu adalah karena dia tidak mau berbagi. Sementara itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wanita itu cemburu, sehingga wanita dikatakan kecemburuannya itu kufrun, mengkufuri, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu dapat menghalangi perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hal itu seorang laki-laki itu boleh berbagi istri. Ya, sementara suami itu mampu. Suami itu ada. Suami itu juga bisa menegakkan keadilan. Ya. Terus wanita ini cemburu. Karena itu kata Ali, ghairahnya wanita itu adalah kufrun. Jadi pertama bisa jadi kufur nikmah. Tapi bisa jadi kufur yang sesungguhnya, yaitu menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang cuma sekedar cemburu, tapi ada yang kemudian tidak setuju dengan syariat Islam. Atau menganggap bahwa syariat Islam tentang ta'adud, tentang poligami itu enggak ada. Ya, enggak ada. Atau mengharam itu adalah suatu hal yang haram. Itu adalah suatu hal yang tidak manusiawi, itu begini-begini dan seterusnya. Ya. Akhirnya apa? Mengharamkan suatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut adalah kalau sampai menentang syariat, maka itu adalah suatu kecemburuan yang negatif. Nah, tapi kalau masih pada taraf itu tadi, kecemburuan karena manusiawi, karena perasaan,
bukan menentang syariat Allah, nah itu masih hal yang wajar-wajar saja. Memang semua wanita mesti memiliki watak keasliannya ke situ. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya ini sudah adzan, mungkin anu dulu ya. Biar adzan dulu. Kita break dulu adzan. Setelah adzan ada sesi tanya jawab bagi bapak dan ibu yang mau bertanya. Setelah adzan, monggo adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salam, hayya ala Bapak-bapak yang mau bertanya dipersilakan. Monggo.
Kalau enggak ada yang tanya, saya tanya Ustaz. Tadi di hadis disebutkan bahwa seorang laki-laki yang mempunyai sifat cemburu, yang cemburunya itu setara dengan cemburunya Allah, jaminannya adalah surga. Ya Ustaz ya. Yang saya tanyakan, apakah seorang laki-laki yang tidak punya sifat cemburu atau dayus juga sebaliknya, artinya dia akan mendapatkan dosa, Ustaz? Monggo Ustaz. Iya. Sebaliknya, ketika seorang suami tidak memiliki rasa cemburu, maka ia membiarkan istri ya terjebak ke dalam dosa. Ya, membiarkan istri masuk neraka. Maka ia juga telah berdosa. Ya. Apalagi ridho dan rela, nah, maka itu kan maksiat. Dan laki-laki duyus itu kan tidak masuk surga, itu ancaman, ancamannya kan seperti itu. Artinya tidak masuk surga itu berarti dosa besar, karena Allah mengancam, Rasulullah mengancam dengan ancaman tidak masuk surga, termasuk dosa besar, membiarkan istrinya selingkuh, istrinya pacaran sama yang lain, ya, istrinya digandeng oleh wanita asing, biasa-biasa malah apa itu namanya gembira, senang. Apalagi kalau anaknya itu digandeng sama laki-laki lain, terus kemudian dia bangga, alhamdulillah anak saya sudah dapat pacar. Tapi kan digandeng oleh laki-laki lain kesana kemari, terus kemudian ridho, rela, ya. Maka banyak sekali hari ini, banyak sekali orang-orang yang hamil di luar nikah, ya, karena orang tuanya tidak memiliki kecemburuan, anak-anaknya dibiarkan begitu saja, digandeng oleh laki-laki lain, digoncengkan sepeda, itu bangga senang, anakku wis payu. Payu dalam arti ki wis ana sing nyenengi tapi belum dinikahi. Baru digondang-gandeng dipacar. Orang tuanya seneng. Lah seneng ini kan ya termasuk duyus, membiarkan anak dalam keadaan yaitu berbuat maksiat. Nah, karena itu nah laki-laki ketika dia juga memiliki kecemburuan ya toh, maka kecemburu sesuai selaras dengan Allah, maka pahalanya juga besar. Sebagaimana dia tidak mempunyai cemburu, dosanya besar, maka dia punya cemburu juga pahalanya besar. Allah siapkan tuh istana di surga, ya, sampai Nabi tidak bisa memasuki surga tersebut, masya Allah, ya, karena istimewanya orang yang memiliki kecemburuan. Jadi kita harus cemburu, karena cemburu itu adalah satu hal yang positif, asal cemburunya itu selaras dengan Allah. Demikian. Dari Ibu. Alhamdulillah Ustaz, berarti sudah dipahami oleh Bapak dan Ibu-ibu. Kalau kita tidak punya rasa sifat cemburu atau dayus, maka kita juga akan dikenai dosa. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa kita akan masuk neraka. Sebaliknya, kalau kita punya rasa cemburu, cemburu yang disyariatkan, cemburu yang selaras dengan cemburunya Allah, maka jaminannya adalah surga. Alhamdulillah pada malam hari ini kita belajar keluarga sakinah
temanya rumah tangga yang terbakar api cemburu, dan ini mesti terjadi pada kita, enggak mungkin tidak. Jadi kita pasti yang sudah berumah tangga, pasti kita merasakan seperti itu. Bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita belajar keluarga Sakinah ini. Dan sebelum acara ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya, kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.